Rumahnya sempat disambangi seseorang yang minta bantuan untuk lunasi hutang sejumlah 20 juta rupiah. Begini respon Mbak Im Wong atas kekesalan sang ibu yang videonya viral di media sosial. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Mbak Im Wong baru saja memberikan tanggapan atas video viral seorang ibu yang meluapkan kekesalannya pada sang artis. Kekesalan ibu tersebut bermula dari video yang diunggah di channel YouTube Mbak Im Paula pada April 2022 membuat dirinya dibuli netizen tanah air. Saat itu, si ibu mendatangi Mbak Im Wong untuk meminta bantuan melunasi hutangnya sebesar 20 juta rupiah. Bahkan, ia mengaku datang jauh-jauh dari Banyuwangi, Jawa Timur hanya sengaja untuk mendatangi rumah Mbak Im Wong. Atas tindakannya, ibu itu sempat mendapat banjir kritikan karena meminta bantuan orang lain untuk melunasi hutang pribadinya. Lantas, ibu tersebut mengungkap rasa kekesalan karena dijadikan konten dan merasa dipermalukan oleh Mbak Im. "Puas Mas Mbak Im, udah mengunggah video viral saya sampai saya dibully orang seluruh Indonesia, bahkan warga Banyuwangi," kata ibu itu dalam videonya. Kini, hampir 3 bulan berlalu sejak video tersebut viral, Mbak Im baru memberikan tanggapannya. "Videonya saya upload ya Bu, mungkin Ibu buat video ini supaya orang-orang lihat," tulis Mbak Im di akun Instagramnya. "Cuma kan Ibu yang datang sendiri, saya nanya aja," Ibu Mbak Im. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.